Ditpol Lair Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan belasan burung kakak tua berbagai jenis dan puluhan kura-kura di perairan Botania, Kota Batam. Pengungkapan kasus penyelundupan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa satu unit mobil pickup yang mengangkut satwa liar ini akan diselundupkan ke luar Pulau Batam menggunakan jalur laut. Menurut Ditpol Lair Polda Kepri, Kombes Pol Benyamin Sabta, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, petugas kemudian melakukan penangkapan dengan menggunakan kapal patroli Baladewa milik Ditpol Lair Polda Kepri di perairan Botania, Kota Batam. Benyamin menyebutkan, pada saat penangkapan, petugas Ditpol Lair berhasil mengamankan dua orang tersangka, belasan burung jenis kakak tua dan burung nuri, serta 50 jenis kura-kura. Dari hasil pengungkapan kita, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabit Humas, ya. Karena ini statusnya konservasi, ya, yang dilindungi, sehingga kita jerat yang bersangkutan ini, dua ini dengan pasal 40 ayat 2, ya, junto pasal 21 ayat 2 huruf A, huruf C, tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Benyamin mengatakan bahwa satwa liar yang diamankan ini rencananya akan diselundupkan keluar daerah Batam, seperti Moro dan berbagai daerah lainnya. Rencananya, ratusan burung ini akan diperiksa oleh tim karantina Batam untuk memastikan tidak ada burung yang membawa virus dan nantinya akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Batam untuk dilepas liarkan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat 2 jungto pasal 21 ayat 2 huruf A dan C tentang Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman penjara selama 5 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.